Hai kawan, kita semua pasti sudah tahu ada jutaan spesies satwa di muka bumi ini. Dan para ilmuwan bahkan belum meyakini berapa banyak total jumlah satwa tersebut. Dari jutaan jenis satwa tersebut, ada beberapa yang bentuknya paling aneh. Berikut merupakan beberapa hewan dengan bentuk paling aneh yang HK Channel rangkum dalam video kali ini. Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya kawan-kawan terlebih dahulu klik tombol subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kawan-kawan tidak ketinggalan video menarik lainnya dari HK Channel. Number 1. Katak Necrohyla nepeticola. Katak ini tumbuh dengan panjang sekitar 1 cm. Katak berukuran sangat kecil ini ditemukan di Kalimantan pada tahun 2010. Ketika para peneliti pertama kali menemukan katak kecil itu, mereka mengira itu adalah anakan. Selain ukurannya yang sangat kecil, hewan amfibi ini memiliki ciri-ciri unik yang berbeda dengan spesies lainnya. Sejak itu, katak yang lain telah ditemukan, dan sekarang para peneliti tahu bahwa bahkan katak dewasa pun ukuran badannya tidak lebih setengah inci panjangnya. Number 2. Mole hidung pindang. Dari hidungnya yang unik inilah, binatang ini mendapat nama mole berhidung pindang. Dari samping, mole ini hanya terlihat aneh. Tetapi bila dilihat dari depan, mengejutkan. Banyak orang melihat hidung dengan organ seperti tentakel aneh terlihat jelek. Kenyataannya, 11 pasang organ pelengkap pada moncong itu cukup menakjubkan, yang mengandung lebih dari 25.000 reseptor sensorik yang disebut organ Eimer. Number 3. Ikan es Antartika. Ikan ini merupakan hewan luar biasa yang habitatnya di laut terdingin bumi. Spesies ini mampu bertahan hidup di bawah titik beku air tawar atau di bawah 0 derajat Celcius. Selain bisa hidup di bawah titik beku air tawar, ikan ini juga punya keunikan lain. Spesies itu tidak memiliki hemoglobin atau sel darah merah. Setidaknya, spesies ini merupakan satu-satunya vertebrata yang tidak punya hemoglobin. Number 4. Spon kecapi. Jika ingin menemukan makhluk yang aneh, maka menyelamlah jauh ke dalam lautan. Dalam kedalaman yang gelap, tersembunyi jenis penghuni yang menarik, seperti spon kecapi yang terlihat seperti candelabra yang berada di dasar laut. Terlepas dari penampilannya yang halus dan elegan, spon kecapi juga berbahaya bagi krustasea yang merupakan makanannya. Number 5. Babi laut. Disebut babi laut karena badannya bulat lonjong, berlemak, berwarna merah muda, dan berkaki besar seperti tabung. Panjang tubuh antara 5 hingga 10 cm. Kakinya berjumlah 5 hingga 7 pasang. Di bagian atas tubuhnya ada 2 buah anggota tubuh mirip antena. Itu sebenarnya kaki juga. Terkadang babi laut ditemukan dalam bentuk kelompok besar, bukan karena mereka itu berkelompok, tetapi mereka berkumpul bila ada makanan lezat dan berlimpah ruah. Oh iya, mereka juga dikenal sebagai sapi laut karena kaki tabung di sisi tubuh bagian atas mereka yang mengingatkan tanduk sapi. Number 6. Man of War. Man of War atau ubur-ubur api. Dari namanya, hewan ini cukup keren. Secara teratur, keliru dianggap sebagai ubur-ubur. Man of War sebenarnya adalah Siponopono, yaitu hewan yang terdiri dari koloni organisme yang bekerja sama berfungsi sebagai satu. Hewan ini juga dikenal memiliki sengatan yang melepuhkan, bahkan mematikan. Number 7. Sea Squirt. Satwa laut bernama Sea Squirt ini, ia pemakan otaknya sendiri, yang menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam tahap larva. Ketika menemukan dasar laut yang bagus untuk menetap, kemudian mereka menetap dan mulai memakan dirinya sendiri. Dari insang, mata, notokop, dan otak diserap, semua bagian tubuh itu dimakan karena tidak diperlukan lagi untuk bergerak. Semua organ itu kemudian didaur ulang untuk menciptakan sistem tubuh baru, termasuk sistem pencernaan, reproduksi, dan peredaran darah.
Hai kawan, itu tadi merupakan cuplikan beberapa hewan dengan bentuk paling aneh di dunia. Terima kasih.